Dan yang harus diingat adalah mereka hanya punya waktu relatif sangat singkat ya. Karena di bulan Mei, mulai 11 Mei, Piala Dunia U20 sudah bermain di Indonesia. Jadi waktunya tidak banyak untuk Coach Sintayong dan pemain-pemain U20 dalam dua turnamen besar ya. Ya. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.